Bekas Presiden Timor Leste, José Ramos Horta berharap agar Malaysia dapat menghulurkan bantuan bagi membangunkan negara itu. Mobil Armored Fencil yang dikembangkan oleh perusahaan lokal Mildev International Malaysia kabarnya seperti dikutip dari Defense Security Asia akan menjual ke Timor Leste brand. Wow, ngeri-ngeri sedap. Timor Leste bakal mempunyai alutsista buatan Malaysia. Malaysia dan Timor Leste telah mengekalkan hubungan yang erat sejak sebelum kemerdekaan Timor Leste. Malaysia secara aktif sentiasa menyokong Timor Leste dari aspek pembangunan sosial, keselamatan dan ekonomi. Timor Leste dilaporkan merancang untuk mendapatkan unit kenderaan berperisai mobiliti tinggi buatan Malaysia, iaitu Tarantula HMAV 4x4. President, and I said, Malaysia has all the possibilities. Bagi kita berkongsi pengalaman untuk memajukan di kawasan perdesaan melalui sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Dai. Oke kawan, gimana kabarnya? Sehat, mudah-mudahan sehat selalu. Dan yang punya hutang, semoga segera lunas hutangnya. Yang belum punya jodoh, semoga segera dapat jodoh kawan. Amin. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang selalu setia menonton video-video saya ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan saya doakan mudah-mudahan kalian disehatkan selalu, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin. Dan saya juga berharap mudah-mudahan kalian tidak bosan menonton video-video saya ini. Kawan, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sekarang sudah memiliki alutsista yang sangat canggih dan modern, kawan. Dan yang terbaru-baru ini, Indonesia, para menterinya, para pejabatnya, dimulai dari presidennya yang baru yaitu Pak Prabowo, menggunakan produk Indonesia yaitu Pindad, yaitu disebut mobil Maung kawan. Nah, langkah ini Indonesia meniru langkah negara jiran kawan untuk menerapkan hal ini yang udah diterapkan dari dahulu, dan ini diterapkan Indonesia untuk menghargai produk dalam negeri kawan. Nah, ini salah satu produk dalam negeri. Nah, jadi Pindad dan produk di negara jiran ini kawan sudah mulai bersaing. Nah, kalau bersaing dalam kebaikan, dalam prestasi begini, ini kita harus dukung kawan. Karena ini bersaing dalam hal yang baik, hal yang positif, jadi kita harus dukung. Nah, jadi baru-baru ini Timor Leste membeli atau dikasih alutsista oleh negara Malaysia kawan. Jadi produk buatan Malaysia itu laku dijual walaupun belum ke luar negeri, belum ke negara-negara Asia, masih di lingkungan ASEAN, tapi produk buatan Malaysia ini sudah bisa dipasarkan lah intinya kawan. Berarti marketing pasar, marketingnya bisa dijalankan dengan baik kawan. Nah, jadi kita bakalan simak saja videonya bersama-sama. Sebelum menyimak video ini, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan tanda lonceng, dan juga ikuti sosial media saya, ada Facebook, IG dan TikTok, dan jangan lupa tekan tombol like-nya juga. Oke kawan, kita simak videonya bersama-sama. Mobil HMAV 4x4 Tarantula High Mobili Armored Fencil yang dikembangkan oleh perusahaan lokal Mildev International Malaysia kabarnya seperti dikutip dari Defense Security Asia akan menjual ke Timor Leste brand. Wow, ngeri-ngeri sedap. Timor Leste bakal mempunyai alutsista buatan Malaysia. Orang luar negeri yang tertarik dengan kendaraan lapis baja produksi lokal adalah Timor Leste dan Nigeria. Oh, Nigeria berarti, oh berarti bukan cuma negara asing ya. Malaysia. Dan usut punya usut, kendaraan tempur Tarantula HMAV dikembangkan sendiri, yang diklaim Malaysia, dikembangkan sendiri oleh Mildev dengan seluruh tenaga kerjanya adalah anak-anak lokal. Makanya berani langsung tunjuk badan lah kepada Timor Leste. Ya, ini beli produk gua. Gimana nih marketingnya PT Pindad? Oh, ternyata saya salah kawan. Ternyata bukan cuma di negara ASEAN, ternyata negara Nigeria juga memproduksi kawan. Wah, berarti saya salah kawan, omongan saya tadi kawan. Berarti hebat kawan.
Dan ini produknya, ini produk dalam negeri, berarti marketing perusahaan di Malaysia ini sangat bagus sekali cara pemasarannya kawan, sehingga bisa menjual bukan cuma di dalam negeri, bukan diproduksi untuk dalam negeri saja, tapi bisa diproduksi oleh negara orang kawan, jadi bisa dijual, jadi bisa menambah pendapatan pemasukan untuk negara. Wah, berarti ini langkah yang hebat kawan, tim marketingnya. Oke, kita simak lagi kawan videonya. Timor Leste dilaporkan merancang untuk mendapatkan unit kendaraan berperisai mobility tinggi buatan Malaysia, yaitu Tarantula HMAV 4x4 dari Mildev. Menurut laporan, satu kolaborasi antara Mildev dan syarikat tempatan di Timor Leste, Golden Dragon Machinery Unipersonal LDA, untuk memperkenalkan model tersebut serta menawarkan perkhidmatan selepas jualan di sana. Selain itu, kerjasama itu turut menyentuh soal pertukaran teknologi di antara dua negara, Malaysia dan Timor Leste. Bekas Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta, berharap agar Malaysia dapat menghulurkan bantuan bagi membangunkan negara itu. Beliau berkata Timor Leste memerlukan kepakaran terutamanya dalam sektor moral insan serta tunjuk ajar dalam menjadi kerajaan yang lebih efektif. Oh, ternyata negara Timor Leste kawan yang meminta bantuan. Dan itu dibantu dengan sukarela, dibantu dengan sungguh-sungguh, dengan kerjasama-kerjasama. Jadi dari segi ekonomi, dari segi pembangunan, semuanya ingin meniru kawan, sampai-sampai penasehatnya itu diambil dari Universitas Malaysia, penasehat kerajaan Timor Leste kawan. Wah, berarti emang benar-benar ini ingin meniru, ingin mencontoh kawan, dan ingin menerapkan kawan untuk menjadi sebuah kemajuan lagi untuk negara kawan. Nah, kita simak lagi saja kawan videonya. Nanti kita komentari di akhir video ya. Bercakap kepada Esra Awani malam tadi, Hozi menjelaskan Malaysia merupakan negara yang banyak membantu ketika Timor Leste mengecap kemerdekaan pada 2002. When Timor began to stabilize 2008-2009, we didn't see much. And that I would say our responsibility, because we are the interested party. We are the ones who should have a lobby, cultivate to keep high level of Malaysia's interest in Timor-Leste. We didn't do that. It was failure of our diplomacy. And that's why I think, talking with our Prime Minister, the President, and I said, Malaysia has all the possibilities. And because it's a country, people that understand the challenge of a developing country, of a poor country. And Timor is small enough, 1 million people. But we do have some financial resources. We do have oil, we have gas. And so we are not talking about we are going to be dependent on Malaysia for financial assistance. No, we are talking about technical expertise, human resources, scholarships. Talking about Malaysia sending officials to Timor-Leste to assist in the various ministries, talking about bringing in investors from Malaysia to Timor-Leste. So, and I believe Mahathir would be very favorable to that. Nah, kawan, dan jadi pertanyaan saya, kenapa Timor-Leste memilih Iran? Kenapa tidak Indonesia? Kenapa tidak negara yang ada di ASEAN lainnya? Apakah mungkin pandangan Timor Leste bahwa negara yang patut dicontoh, patut ditiru itu negara Malaysia, kawan? Nah, kita simak saja videonya, kawan. Di akhir video nanti ada penjelasan, oke? Kita simak. Malaysia dan Timor Leste telah mengekalkan hubungan yang erat sejak sebelum kemerdekaan Timor Leste pada 2002. Ini terbukti apabila Malaysia merupakan negara pertama yang menubuhkan pejabat perhubungan di Dili pada 13 April 2001 dan negara pertama dalam kalangan negara-negara ASEAN yang menubuhkan kedutaan besar di Dili pada 19 Mei 2002. Malaysia secara aktif sentiasa menyokong Timor Leste dari aspek pembangunan sosial, keselamatan dan ekonomi, terutamanya dalam menyediakan kursus latihan pembinaan kapasiti untuk para pegawai Timor Leste melalui program kerjasama teknikal Malaysia MTCP.
Dan ternyata kawan sudah lama ternyata. Saya baru tahu sekarang kawan, dari 2002. Itu sudah menerapkan, sudah meniru, sudah meminta bantuan. Dan dibantu dengan sukarela kawan. Itu sehebatnya, membantu dengan ikhlas kawan. Dan tidak embel-embel kawan. Tidak ada embel-embelan lain. Tapi dia membantu dengan sukarela kawan. Nah itu hebatnya sih kawan. Dan ini ada salah satu ucapan pidato. Terima kasih. Ucapan terima kasih kawan. Atau ucapan, ya ucapan berterima kasih kepada negara Timur Leste kawan atas telah mempercayai kepada negara Malaysia kawan. Kita simak saja videonya. Terima kasih. Saya benar-benar terpanggil untuk bersama-sama dengan orang yang saya kagumi selama ini, seorang pejuang kemerdekaan Timor Leste. Walaupun saya melihat yang mula dari jauh beberapa kali dan ketemu di dalam banyak event, tapi dulu hanya bersalam. Kini saya bertemu muka, bertemu mata, dan bertemu muka orang juga yang saya kagumi ini berada di hadapan saya. Apa yang telah kami bicarakan menyentuh beberapa aspek yang saya ingin kongsikan. Pertamanya mengenai hubungan bilateral di antara Timor Leste dan juga Malaysia, yang pada rasa resmi kami, rasa terima kasih kami kepada pemerintah Timor Leste kerana tanah seluas 6,000 meter persegi, 6,000 square meters, telah diberikan kepada pemerintah Malaysia untuk dibangun gedung kedutaan besar Malaysia di Dili ini. Dengan itu kami ucapkan berbanyak terima kasih. Yang keduanya, kita juga menyinggung soal trade and investment, di mana kita juga mengucapkan selamat syabas kepada Timor Leste kerana telah menjadi anggota dalam World Trade Organization, WTO. Dan ini adalah satu perkara yang bagi hemat kami memudahkan untuk Timor Leste bagi memperluaskan soal bisnes, perdagangan di seluruh dunia, dan Malaysia sentiasa dekat di hati untuk membantu. Kita juga membicarakan tentang soal capacity building dan education, pendidikan, dan kami menawarkan 50 tempat untuk pelajar-pelajar dari Timor Leste untuk belajar S2 dan S3, Masters and PhD di Universiti Kuala Lumpur. Dan ini ditawarkan, we are offering these places immediately. Yeah. Begitu juga kita menawarkan untuk lepasan secondary school leavers bagi mendapat training untuk TVET, Technical Vocational Education System, di mana di Malaysia kita mempunyai 1,345 TVET Institute, dan ini kita boleh tawarkan tempat untuk pelajar-pelajar dari Timor Leste. Di samping itu juga untuk rural development atau pembangunan kawasan perdesaan, kita panggil luar bandar di sana, bagi ketua suku dari Timor Leste untuk kita berkongsi pengalaman, dan kita akan mengundang, bukan menjemput mereka mereka untuk memasuki institusi kepimpinan di Malaysia bagi kita berkongsi pengalaman untuk memajukan di kawasan perdesaan melalui sistem dan juga ekosistem yang sedia ada. Begitu juga kami telah membincangkan tentang visa exemption, dan ini akan di
didetailkan, diperincikan. Begitu juga soal-soal lain yang menyentuh tentang tourism ataupun pariwisata. Dan ini kita telah perbincangkan agar ada accessibility, kebolehsampaian pesawat udara dari Kuala Lumpur ke Dili dan sebaliknya. Dan ini akan diadakan diskusi secara perinciannya oleh Minister of Transport dan Ministry of Transport, dan mungkin ada chartered flight yang juga boleh untuk membawa wisatawan dari Malaysia ke Timor Leste dan juga sebaliknya. Dan akhirnya tahun hadapan Malaysia akan menjadi chair of ASEAN, dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sangat menjadi pendukung yang kuat untuk Timor Leste menjadi anggota penuh ASEAN. Dan kita akan membantu Timor Leste bagi memenuhi syarat-syarat untuk dipermudahkan bagi keanggotaan sebagai member state of. Nah, kawan, dan ternyata Timor Leste juga dibantu dengan pendidikannya. Untuk pelajar-pelajar Timor Leste untuk berkenan kuliah di Malaysia kawan, S1 S2. Berarti emang benar pendidikannya harus diutamakan dulu, baru memikirkan sebuah kemajuan untuk negara. Itu sih kawan. Nah, yang jadi saya pertanyaannya, kenapa harus Malaysia yang dipilih oleh Timor Leste? Kenapa tidak Indonesia? Apa sih alasan sebenarnya? Buat kalian yang bertanya-tanya, saya juga bertanya-tanya kawan. Ya, mungkin ini pendapat saya, kawan. Kalau salah, tolong dikoreksi. Mungkin karena Malaysia dijajah oleh Inggris, ketika sudah merdeka, itu Malaysia dituntun oleh Inggris. Gimana caranya untuk menjadi negara maju? Bagaimana mengelola perkotaan? Bagaimana mengedepankan pendidikan? Nah, kalau sedangkan Indonesia dijajah oleh Belanda, itu diperbudak hanya fokus dengan pembangunan, tidak bisa atau tidak berfokus dengan pendidikan, kawan. Jadi susah untuk majunya, kawan. Kalau mengedepankan bukan pendidikan, itu susah untuk mendorong sebuah kemajuan negara. Nah, mungkin Timor Leste juga karena sudah melihat. Karena waktu menjadi bagian dari Indonesia, Timor Leste itu kurang diperhatikan atau kurang lah intinya kawan. Pemerintah atau kerajaan Timor Leste kurang melihat, kurang mendukung untuk menjadi negara maju atau kota maju waktu dulu. Daerah maju itu tidak bisa tercapai. Mungkin karena sudah tidak percaya, jadi dia memilih alternatif jalan lain, yaitu negara Malaysia, kawan. Karena kenapa? Karena Malaysia yang dianggap maju oleh Timor Leste. Karena kenapa? Karena di Malaysia mengutamakan pendidikan, kawan. Seperti yang kita ketahui, pendidikan itu hal yang utama untuk sebuah kemajuan negara. Jadi pendidikan dan kesehatan itu dua hal penting dalam untuk menyokong sebuah kemajuan negara. Jadi mungkin Timor Leste itu beranggapan karena Malaysia didukung, didorong, diarahkan oleh Inggris untuk menjadi negara maju. Nah, mungkin karena Timor Leste tidak bisa langsung bekerja sama, tidak bisa langsung mencari ilmu, mencari cara untuk menjadi negara maju, jadi dia alternatif lain, kawan, yaitu dengan cara meminta bantuan kepada negara Malaysia, kawan. Gimana caranya sih untuk jadi negara maju, cara mengelola kota, cara membangun di sebuah pelosok, pembangunan jalan, mungkin itu sih. Ya, ini pandangan saya, kawan. Jadi mungkin ini pandangan saya bisa keliru, bisa tidak. Jika kalian sependapat dengan pandangan saya, silahkan like dan share sebanyak-banyaknya video ini ke sosial media kalian. Jika kalian tidak sepakat dengan omongan saya, dengan pandangan saya,
silahkan bantah di kolom komentar dengan bijak. Oke kawan, mungkin videonya sampai sini dulu, dan buat kalian yang punya video dan ingin di reaction, kirim saja videonya ke sosial media saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita bertemu lagi video selanjutnya. Sekali lagi, subscribe channel ini biar kalian bahagia, dan nyalakan tanda loncengnya biar kalian selalu bahagia. Oke, bye-bye.